kurang tinggi. Ya, lo kembali lagi dengan saya Kateo di sini. Sekarang kita akan belajar fingerstyle dan yang paling versi yang paling gampang dari lagu Karena Susayang. Nah, lagu ini yang seperti kalian sudah lihat di pelajaran sebelumnya, itu ada pelajaran metikan dan juga ganjeringan. Dalam video ini Kateo akan mengajarkan fingerstyle-nya, ingat yang paling mudah, bersama Galena Beta Series yang bisa kalian dapatkan di nomor WA di bawah. Nah, ini versi yang paling mudah, jadi kalian hanya diajarkan petikannya saja. Nah, seperti itu, tidak ada efek perkusi dan harmonik dan segala macam. Itu bisa kalian tambahkan sendiri kalau misalkan sudah bisa dasar basic-basic dari si lagunya, misalkan melodi dan juga petikannya. Nah, kita akan langsung saja melihat bagaimana fingerstyle lagu ini. Nah, sekarang Kato akan mengajarkan kalian fingerstyle-nya. Nanti di bawahnya juga ada tab-nya muncul di sini. Jadi kalian tinggal ikuti saja. Nah, karena lagu ini diulang-ulang, si yang bisa nyanyinya, nge-rap bisa aja sih di fingerstyle-nya, cuma satu nada terus monoton. Jadi Kato nggak ajarkan. Jadi kita ajarkan yang pas nyanyinya aja, karena diulang-ulang terus, jadi kalian cuma belajar satu bagian aja, terus bisa semua lagu. Nah, jadi yang pertama-tama, kita akan tunjukkan dulu bagian yang pertama sampai yang kecil. Nah, sampai situ dulu ya. Kita akan belajarnya per bagian, jadi lebih enak. Nah, yang pertama itu adalah senar 1, fret 0, fret 1, fret 3 dua kali. Nah, jadi na 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 na. Terus kalian bisa C. Jari tengahnya bisa kalian nggak tekan. Terus jempol, senar 5 fret 3. Senar 1 fret 0. Senar 3 fret 0. Senar 2 fret 1. Itu jadi. Nah, gitu ya. Terus diulang lagi yang kayak bagian pertama, fret 0, fret 1, fret 3 dua kali. Senar 1 ya. Jadi sorry. Nah, seperti itu ya. Terus lanjut ke bagian yang keduanya. Jari tengah kalian ke fret yang kedua, senar 5. Terus kelingking kalian di senar yang kedua, fret yang ketiga. Terus dibunyikan jempolnya, senar 5. Terus senar 3. Senar 2, senar 3. Jadi gitu ya. Terus senar 1 fret 0. Senar 1 fret 0, terus senar 2 fret 3. Nah, jadi posisi tangan kirinya tetap. Nah, gitu. Terus kalian bisa A minor, cuman tengah sama manisnya dibuang, jadi cuma nekan senar 2 fret 1. Dipetik bareng-bareng senar 2 dengan senar 5-nya. Di senar 2-nya dipetik 5 kali. Tu, wa, ga, pat, ma. Terus senar 1. Terus senar 1 fret 8. Ke fret yang ke-7. Dah? Jadi kalau misalkan dimainkan. Nah, gitu ya. Jadi pada saat di sini siap-siap ke fret 8. Ingat pada saat kita membunyikan senar 1 fret 0, tangan kalian yang ini itu sudah bisa lepas. Nah, kan pada saat Kateo memetik senar 1, tangan kirinya lepas. Gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian selanjutnya. Senar 6 dibunyikan tanpa menekan apapun. Terus senar 2 fret 8 dibunyikan dua kali. Nah, gitu ya. Terus senar 1 fret 0, fret 3, fret 5. Nah, ini yang Kateo mainkan dulu bagian yang keduanya. Salah.
Nah, jadi seperti itu. Jadi pada saat aduh, suaranya mau hilang nih. Nah, sampai sini pakai clicking ya. Terus senar 4 fret yang ke 3. Pakai jari tengah. Terus senar 2 fret 1, jadi pakai telunjuk. Dibunyikan 3 kali. Senar 1 fret 1 ditekan pakai telunjuknya, menekan senar 1 ya. Jadi gini, nah gitu. Nah gitu. Atau misalkan kalian mau pindah juga boleh. Kebanyakan makan coklat. Nah, setelah kita menekan senar 1 pakai telunjuk, terus dilepas senar satunya. Terus kecil lagi yang jari tengahnya enggak pakai. Senar 5, senar 3, senar 2, terus senar 1 fret 1. Dilepas senar 1 fret 0, senar 2 fret 3, senar 2 fret 1. Terus kalian bisa D minor. Kalian siap-siap clickingnya menekan senar 1 fret 3. Jadi bunyikan senar 2, 3, dan 4 bareng-bareng sekali. Terus senar 2 dan 3, 3 kali. Terus yang clicking tadi dipakai senar 1 fret 3. Terus clickingnya dilepas senar 1 fret 0, senar 2 fret 3. Sudah itu ambil bass gitu. Jadi kalau misalkan kalian kurang jelas, bisa di pause, terus di rewind atau kalian lihat lagi. Nah, kalau misalkan versi fullnya jadi gini. Nah, jadi seperti itu ya kalau misalkan kalian sudah bisa dan juga udah lancar. Nah, tadi itu Kak Teo ada menambahkan sedikit teknik hammer on dan juga slide biar lebih gitarnya nyanyi gitu ya, nggak kaku. Misalkan, nah, jadi Kak Teo cuma sekali petik, jadi pakai hammer on. Sorry. Nah, ini di slide. Jadi dari ambil fret 3, tarik sampai fret yang ke-8. Terus baru bass. Nah, ini juga sama dari fret 3. Nah, gitu ya. Terus yang jari tengah ke senar 4. Nah, ini pada saat kita mau ke sini, senar 1 fret 1 dipakai hammer on juga. Gitu ya. Jadi penggunaan hammer on itu nggak harus semuanya di hammer on gitu. Tapi kalian juga harus lihat sikon lagunya, si penyanyinya. Kalau kalian ingat, apakah dia langsung ke nada itu atau dia kayak ada apa ya namanya, cengkokan, bukan cengkokan ya, ayunan gitu ya, ayunan dia nyanyinya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai, kalau pakai hammer on itu lebih halus daripada, nah kan, daripada, nah gitu ya. Jadi seperti itu pelajaran fingerstyle karena susah ya. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara mengiringi, bukan mengiringi ya, memainkan lagu ini dengan fingerstyle, dengan teknik fingerstyle. Semoga kalian pada saat memainkan lagu ini lebih apa ya, lebih luwes tangannya. Dari fret sini ke fret yang sini. Jadi nggak terpaku ya di sini doang. Terus misalkan pakai capo terus mainnya di sini. Kenapa katanya tidak mengajarkan itu? Biar kalian juga lebih fleksibel gitu tangannya. Ya, jadi seperti itu saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe.